Nah, yang kedua adalah model dari Schultuis. Okay. Schultuis ini mempropos model yang dia berikan dengan catatan dia mengasumsikan aliran steady state. Ya, aliran steady state artinya aliran dari aquifer menuju reservoir itu steady, stabil, cenderung konstan, tidak berubah. Gitu ya. Dan ini biasanya aliran yang kita temukan di Darcy equation. Ya, jadi tidak ada transient. Langsung steady state flow. Oke ya. Nah, rumusnya kalau kita pakai Darcy, laju alir influx, water influx, itu rumusnya seperti ini. 0,078 dikali KH itu udah jelas. KH dibagi mu, viskositas water, dikali ln logaritmik natural dari RA, jari-jari aquifer, dibagi jari-jari reservoir, RE. Baru dikali pressure difference, ya. PI dikurang P. PI itu P initial dikurang tekanan sekarang. Gitu ya. WE ini kumulatif water influx. Kumulatif water influx. Gitu ya. Nah. Jelas ya, dari D ini, DWE, DT sama dengan water influx. Nah, yang di dalam kurung ini kita bisa gabung, kita sebut sebagai C. Atau influx parameter. Jadi C ini menggambarkan aquifer constant, konstanta aquifer. Ya. Jadi ini rumusnya. EW itu rate of water influx, K itu permeability dari aquifer, oke. Okay. H itu thickness itu adalah thickness dari aquifer ya, bukan thickness dari reservoir. Kemudian RA itu radius dari aquifer, RE radius dari reservoir. T itu waktu, biasanya kita sebut hari. Nah, parameter C ini kita sebut water influx constant, ya, atau aquifer constant, dan itu rumusnya adalah BBL per day, barrel per day per PSI, sama kayak productivity index, oke, sama kayak PI. Nah, konstanta water influx ini itu bisa kita hitung baik dengan menggunakan historical data, ya, menurut interval waktu tertentu, ya, dengan catatan rate of water influx has been determined independently dari persamaan-persamaan yang lain, ya, karena memang penting nih, C ini perlu kita hitung, tapi hitungnya dari mana? Ya, kita butuh juga data water influx. Jadi kalau kita tahu EW kita hitung, PI dikurang P kita hitung, C bisa kita hitung. EW bisa kita simulasi, misalnya kita hitung, PI dan P ini bukan dihitung, tapi diukur. Jadi kita tahu initial pressure-nya berapa, kita tahu current reservoir pressure berapa. Nah, berarti C sama dengan EW dibagi dalam kurung PI dikurang P. Ya, karena C itu penting untuk kita tahu. Nah, namun, sekalipun kita bisa menghitung water influx dengan cara yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Once it has been found, ketika kita, jadi kita tadi menentukan nih, kita mencari C ini dengan asumsi bahwa reservoir pressure stabil. Ya, reservoir pressure stabilize. Tapi kalaupun kita sudah mendapat C, itu bisa kita pakai angka apa namanya water influx constant itu ketika reservoir kita sudah stabil, tekanannya stabil maupun reservoir pressure-nya changing, berubah. Jadi yang penting kita dapat C dulu atau water influx constant, itu bisa kita pakai untuk kasus-kasus berikutnya. Itu kalau Schultuis. Ya, jadi cukup mudah nih. Kita ukur PI, kita ukur P, kita hitung EW dan kita tebak berapa C. Atau bisa juga sebaliknya. Gitu ya. Kita history matching, kita utak-utik C-nya supaya kita dapat matching. Gitu ya. Ya, belum selesai sampai situ gitu ya. Kita dapat seperti ini. Jika aproksimasi apa namanya? Steady state itu mampu
mendeskripsikan dengan baik flow regime-nya seperti apa, gitu ya, maka nilai C itu biasanya konstan untuk historical period tertentu. Jadi C itu konstan. Yang penting udah cocok nih bahwa aproximasi steady state kita, gitu ya, itu menggambarkan aquifer-nya seperti apa. Nah, note, the pressure drop contributing to influx are the cumulative pressure drop from initial pressure. Jadi, PI dikurang P ini kumulatif. Ya, misalnya PI dikurang P sekian, nanti turun lagi PI dikurang P berapa, nanti dikurang ditambah lagi dengan PI kurang berapa. Jadi, pressure drop-nya itu kumulatif. Oke. Okay? In terms of cumulative water influx, ya, berapa total cumulative water influx-nya, WE-nya, rumusnya itu seperti ini. Ya, CE, ya WE sama dengan ya integral C dikali integral dalam kurung PI dikurang P dt. Tadi udah saya bilang, C itu cenderung konstan untuk periode waktu tertentu, jadi C-nya bisa keluar dari integral. Ya, karena kalau konstanta itu dia betul-betul konstan, dia bisa keluar dari integral. Jadi sekarang yang perlu kita integral, kita integrasikan adalah PI dikurang P dikali DT. Itu yang perlu kita integrasi. Nah, jadi sekali lagi, WE itu cumulative water influx, C itu konstanta water influx, T itu waktu, P initial pressure, P itu adalah pressure at oil water contact pada waktu tertentu. Ya, jadi P-nya ini P di mana? P-nya harus di water oil contact. Oke, seperti di sini. Ya. Harus di water oil contact karena pergerakan dari water influx itu ya dari water oil contact. Jadi asal mulanya di aquifer itu dia pasti equal equilibrium, tapi ketika perubahan tekanan terjadi dari PI jadi P, barulah terjadi gerakan. Makanya PI dikurang P itu harus di water oil contact. Jadi P-nya bukan di sini, P-nya bukan di atas, P-nya bukan di tengah-tengah. P-nya harus di water oil contact. Karena gerakan air terjadi atau dimulai dari water oil contact. Nah, ya udah, integral dari 0 ke T, dari PI dikurang P, DT itu gimana bentuknya? Apakah kita harus kalkulasi secara kalkulus? Tidak, kita bisa pakai teknik grafik. Gitu ya. Jadi integral dari PI dikurang P, integral dari PI dikurang P, itu adalah luas area di bawah kurva. Ya, jadi misalnya asal mulanya kayak gini. PI baru P1, P pada saat T sama dengan 1, atau P saat T1, P2, P saat T2, P3, P saat ke T3, kemudian kita bikin PI dikurang P1 berapa, PI dikurang P2 berapa, PI dikurang P3 berapa, kita buat kurva. Nah, area di bawah kurva itu adalah integral dari PI dikurang P dt. Ya, jadi luasnya. Nah, ini tinggal kita hitung, luas daerah satu adalah segitiga, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang zona nomor dua, ya ini mendekati luas trapesium. Tinggal kita hitung aja luas daerah dua berapa, luas daerah tiga juga mirip-mirip trapesium. Bisa kita dekati dengan teknik trapezoidal. Oke, jadi seperti itu untuk shear twist. Silakan jika ada pertanyaan. Betul, jadi nggak selalu dia bentuknya segitiga, kadang-kadang mungkin seperti segi empat, jadi tergantung PI dikurang P2-nya ya, atau PI dikurang P-nya bentuknya seperti apa. Semoga jelas, jadi nanti dapat data dari lapangannya seperti apa. Gitu ya. Itu aja yang penting, karena kita belum tahu nanti bentuk-bentuk daerah di bawah kurva ini, daerah 1, 2, 3-nya kita belum tahu sampai kita mendapatkan PI, P1, P2, P3, dan seterusnya. Gitu ya. Misalnya bentuknya kayak gini. Ya udah,
Kalau ini udah lebih jelas. Satu itu segitiga, dua ini trapesium, baru trapesium, dan akan selalu ke sana-sana itu pasti trapesium. Gitu ya. Luas di bawah kurvanya. Itu adalah integral PI dikurang P DT. Jadi ini bukan sama dengan sih. Ini bukan sama dengan. Gitu ya. Nah, ini model dari Schultuis. Jadi, asumsi dari Schultuis itu adalah steady state, seperti ini. DWEDT sama dengan EW sama dengan C dikali PI dikurang P. Kuncinya adalah steady state. Ya. Tapi apakah steady state? Itu belum tentu. Nah, area pada waktu T itu bisa kita hitung secara numerical dengan trapezoidal rule. Ya. Ini mirip-mirip ketika kita melakukan perhitungan oil in place gitu ya. Itu ada kita bagi jadi berapa zona. Nah, tapi bisa juga kita lakukan integrasinya dengan numerical integration method yang lain ya. Mungkin kalian sudah ada mata kuliah komputasi, itu salah satunya ada daerah menghitung integral itu seperti apa. Ya, nah ini rumusnya yaitu yang tadi saya sebut, area 1 tambah area 2 tambah area 3 gitu ya. Area 1 itu segitiga, makanya rumusnya PI dikurang P1 dibagi 2 dikali T1 kurang T, dikurang 0. Kemudian area 2 itu trapesium, makanya PI dikurang P1 plus PI dikurang P2 dibagi 2 dikali delta T. Area 3 juga sama, trapesium. Nah, makanya kalau kita ringkes-ringkes, gitu ya, DWEDT sama dengan EW sama dengan C dikali delta P, kita integralkan bentuknya jadi gini, WE sama dengan C dikali sigma dari total delta P dikali delta T. Ya, itulah representasi untuk si Schultuis. Dan kalau kita buat perhitungannya gini. Calculate the pressure drop at each time T. Jadi pressure drop-nya itu kita hitung untuk setiap T. Gitu ya. Kalau dia dari T1, berarti pressure-nya P1. Maka pressure drop-nya adalah PI dikurang P1. Oke. Kalau waktu T2, berarti pressure-nya P2. Maka delta pressure-nya PI dikurang P2, dan seterusnya. Kita hitung juga, calculate water influx di masing-masing waktu. Water influx-nya seperti ini. Dan akhirnya kita total semuanya water influx-nya. W1 tambah W2, dan seterusnya sampai W3, dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk water influx dengan teknik Schultuis. Ada beberapa lagi. Yang terakhir mungkin untuk hari ini adalah Hurst Modified Steady State Model.